Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Karya Lokal Channel. Jadi rencana hari ini Karya Lokal akan mengijazahkan tata cara finishing dari tahap awal sampai akhir ya guys. Jadi di sini Karya Lokal akan mengijazahkan lagi dua cara yang mungkin kalian belum tahu ya. Oke, sebelumnya apa kabar sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada, semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga kalian diberikan panjang umur, dekatkan rezekinya dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Oke, jadi di video kali ini Karya Lokal akan mengijazahkan dua cara yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi tahap ke satu saya menggunakan media dari karpet bekas seperti ini. Ini digunting asal saja. Jadi ini untuk membuat motif ataupun membuat batik yang hasilnya seperti ini. Dan tahap yang kedua, saya menggunakan media akar rumput guys, ataupun akar apa saja lah. Ini untuk membuat motif petir ataupun membuat motif marmer juga bisa ya guys, yang hasilnya seperti ini. Nah, mungkin kalian penasaran ya, tata cara pekerjaannya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja yang kita gunakan. Jadi kalian harus menontonnya sampai selesai ya. Jadi ini Karya Lokal akan mengeluarkan semua ataupun mengijazahkan semua ilmu-ilmu di finishing yang sebisa Karya Lokal akan ijazahkan semua kepada kalian ya, ataupun kepada sahabat-sahabat subscriber ataupun kepada sahabat-sahabat yang lainnya yang suka di finishing ataupun yang suka di bidang kayu ya guys. Nah, jadi Karya Lokal bukan cuma hanya di kayu, karena di finishing juga ya guys. Nah, oke, untuk masalah bahan, jadi kita akan jelaskan satu persatu sambil di tutorial ya guys. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya seperti apa dan tata caranya seperti apa yang Karya Lokal gunakan. Jangan lupa ya, share, like, komen, dan subscribe-nya. Mohon dibantu subscribe-nya ya guys, supaya Karya Lokal bisa berkembang lagi untuk mengijazahkan ide-ide kekreatifan ataupun ide-ide yang sangat menarik lah intinya ya guys. Mudah-mudahan kita bisa memberikan ide-ide yang sangat-sangat bermanfaat lah. Oke guys, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya. Semoga kalian bermanfaat. Oke guys, kita mulai ya. Tahap pertama, kita amplas mentah dulu menggunakan nomor amplas 180 guys. Nah, jadi ini yang serabut-serabut ini kita amplas dulu mentah ya, seperti ini. Udah bersih, langsung bagian tahap yang kedua ya guys. Oke guys, jadi ini sudah dihamplas mentah ya. Lalu tahap berikutnya langsung pengeleman ya guys. Nah guys, jadi di sini ada dua macam lem ya. Jika kalian ingin cepat kering menggunakan lem yang dua komponen, yang tulisannya di sini ada tulisan hardener dan yang satunya resin, begitu. Jadi saya menggunakan lem pok saja guys. Aman, kering. Jadi kita pakainya secukupnya saja guys. Jadi langsung dicampur dengan serbuk guys. Serbuknya kita ayak dulu ya, seperti ini. Lalu kita aduk lagi guys. Langsung kita lemkan saja ke medianya ya guys. Nah, jadi di sini ada beberapa yang perlu dilem ya guys, bekas-bekas paku ataupun kayunya tidak karu-karuan, jadi kita sambungkan dengan lem seperti ini. Yang bekas-bekas paku ataupun yang lubang-lubang di bagian kayu kita lem ya. Oke, setelah lem kering, lalu tahap berikutnya bagian penyendingan guys. Nah oke guys, di sini ada tiga wadah ya. Yang satu ini air dan yang keduanya ini kosong ya buat wadahnya. Lalu saya menggunakan sendingnya dengan cat Mowilek, cat air ya guys, yang kodenya 503.
guys. Lalu kita tuangkan secukupnya saja ya guys. Jadi hitungan, jadi oplosan hitungan ngoplosnya 1 kali 1/4 nggak apa-apa ya, 1/4 air, ininya 1 liter juga nggak apa-apa. Jadi tergantung kalian ya, enaknya kayak gimana. Aduk guys, ini lalu kita kuaskan ke bagian yang kita mau dihamplas ya guys. Nah oke guys, di sini ada 2 tahap ya, bagian tahap sanding sealer juga bisa, misalkan mau dempul duluan juga bisa seperti itu ya guys. Jadi saya menggunakan sanding sealer dulu baru kita dempul ya guys. Oke guys, jadi ini sudah tersanding semua ya. Lalu kita akan keringkan beberapa menit. Lalu bagian ke tahap berikutnya, bagian pendempulan ya guys. Jadi di sini ada 2 tahap ya. Mau didempul duluan juga tidak apa-apa, mau disanding duluan juga tidak apa-apa. Setelah di amplas awal seperti itu guys. Nah, oke guys, jadi ini sudah kering ya. Lalu kita tahap berikutnya pendempulan, bagian pendempulan guys. Saya menggunakan dempul air ya, seperti ini dempulnya. Lalu kita tuangkan ke sini guys. Jadi kita langsung lanjut ke pendempulan ya. Jadi kita pilih saja pendempulannya ya, di bagian yang ada lubang-lubangnya, seperti lubang paku seperti ini. Nah oke okay guys, jadi tahap pendempulan sudah selesai, lalu kita keringkan ya. Kita tunggu beberapa menit lagi, lalu kita tahap berikutnya bagian penghamplasan ke nomor 180. Oke okay guys, jadi ini sudah kering ya, lalu tahap berikutnya bagian penghamplasan. Oke okay. Jadi ini renyah ya guys, enak lah kalau misalkan sudah dijemur, mantap. Sini tidak nempel ya guys. Kalau pakai sanding air tuh di sininya enak nih, jadi satu hamplas gini bisa nyampe semuanya ya. Nah jadi kegunaan sanding itu untuk, oke guys, jadi kegunaan sanding itu untuk menghilangkan kayu-kayu yang berbulu seperti ini, itu bisa hilang ya guys dengan cara dihamplas seperti ini. Jadi langsung kayunya langsung kaku kalau sudah disanding, jadi seperti ini hasilnya. Ini semacam yang berbulu seperti ini jadi kaku ya. Jadi gampang untuk dihamplas. Tuh. Seperti itu guys kegunaan sanding ya. Kita langsung lanjut saja penghamplasannya. Oke guys, jadi ini sudah semua ya, tahap penghamplasan sudah semua. Lalu kita tinggal bersihkan dengan menggunakan kuas ataupun angin ya, seperti ini. Lalu bagian tahap berikutnya kita sanding lagi guys, yang kedua baliknya ya. Tergantung kalian sih ya, mau berapa balik juga boleh ya. Setelah sanding kita amplas lagi, lalu sanding lagi, setelah kering lagi amplas lagi, sanding lagi, begitu terus berulang-ulang ya, malah tambah bagus hasilnya. Oke, kita langsung lanjut penyandingan lagi yang ke tahap kedua kali ya guys. Nah, jadi untuk penyandingan tahap kedua gunanya untuk menutup pori-pori seperti itu guys. Jadi jika kalian ingin mau 3 balik ataupun berapa balik juga boleh ya. Pendempulan cukup 1 kali saja ya, ataupun 2 kali sudah cukup. Nah, jadi saya menggunakan dempul air guys. Jadi ini aman banget di bagian cuaca dingin ataupun hujan. Ini sudah kering ya, tahap penyandingan yang kedua balik sudah kering. Lalu tahap berikutnya tinggal ganti hamplas ya guys.
kita hamplas lagi dengan menggunakan nomor hamplas 400. Nah, di sini enggak ada nomornya. Ini nomor 400 hamplasnya, guys. Jadi ini ngamplasnya asal saja ya guys, jangan terlalu neken. Jadi saya sudah dihamplas nomor 400, lalu tahap berikutnya langsung dielap ya guys. Langsung dielap dengan menggunakan kuas ataupun angin ya. Lalu setelah dibersihkan, kita langsung pewarnaan dengan menggunakan cat dari Pasco guys, yang kodenya itu 470 super weight ya. Lalu yang keduanya ini untuk variasi ya, buat variasi ataupun pemanis saya menggunakan Pasco juga yang warnanya gold ataupun warna kuning emas ya guys, seperti itu. Oke, kita langsung lanjut saja ke pengoplosannya dulu ya. Kita langsung lanjut, kita variasikan biar supaya orangnya seneng ya guys, atau dianya pesan lagi dan teman-temannya bisa juga untuk pesan lagi, seperti itu guys. Oke guys, kita persiapkan dulu wadah ya. Ini wadahnya buat cat putih dan ini sama ya tipenya ya, tapi ini yang ukuran seperempat, ini yang 1 kilo guys. Saya menggunakan yang seperempat aja dulu ya. Jadi kita tuangkan ke sini guys, ini cukup dengan thinner saja campurannya ya guys. Oke, lalu kita kasihkan thinner guys. Jadi ini dalamnya thinner ya, karena wadah thinnernya bolong, jadi saya tuangkan ke sini guys. Ini thinner ya. Jadi hitungan oplosan catnya seperti ini guys. Nah, jadi untuk thinnernya 2 wadah gini dan catnya 1 wadah gini ya guys, jadi hitungannya 2 kali 1. Kita langsung aduk seperti ini, lalu kita semprotkan ya. Jadi guys, kita langsung lanjut saja ke penyemprotan cat putih ya guys. Kita persiapkan dulu kaleng guys. Caranya seperti itu guys, biar tidak kena debu ya. Guys, kita tuangkan ya. Tahap berikutnya saya akan menggunakan karpet ya, ataupun bisa juga dengan kardus ya, kardus manila. Jadi ini buat pola guys, variasinya ya. Triknya guys ya, seperti ini. Oke, kita langsung lanjut ke penyemprotan lagi guys. Nah, jadi caranya seperti ini guys, buat variasi ya. Ini asal aja ya guys. Oke guys, kita oplos dulu ya warna merah. Mencobanya nih menjadi seperti apa ya kalau campur hitam. Nah, seperti ini, jadi agak hitam ke merah-merahan guys, seperti ini jadinya ya. Untuk kita akan semprotkan misalnya.
kita tuangkan guys. Cat oplosan kita coba dulu ke sini ya. Oplosan guys. Oh, warnanya agak begini guys warnanya. Jadi ini belum ketemu ya hasilnya seperti ini guys. Jadi agak kurang kuning sedikit, kita tambahin kuning sedikit. Oke, kita langsung aduk-aduk biar ada metaliknya guys. Oke, buat lagi guys. Nah, udah sip. Nah, jadi ini nggak ada metaliknya guys, kalau yang ini ada. Coba kita langsung lanjut ke penyemprotan bagian atapnya guys. Oke. Oke guys, kita buka ya, pelan-pelan ya. Nah, seperti ini guys hasilnya. Kita langsung disemprot lagi guys. Kita lihat. Ini guys, kita buka ya. Nah, seperti ini guys. Kita geser sedikit-sedikit guys. Kedua ya guys. Jadi ini asal saja guys, seperti ini ya. Sekarang, oke guys, jadi ini sisa-sisa cat ya yang masih bisa digunakan ya. Saya akan motif buat motif awan asal-asalan guys. Jadi ini campurannya pertama kita putih gunakan ya, lalu kita warna biru. Birunya ini apa aja dah, yang penting biru ya. Seperti ini kita oplos, lalu kita aduk menjadi warna biru muda guys, seperti ini. Oke, kita langsung kasih thinner guys. Thinner, kita gunakan thinner secukupnya saja. Aduk lagi guys. Oke guys, kita tambahin kuning ya, kuning emas nih, biar ada metaliknya keluar ya guys, seperti ini. Oke guys, kita coba dulu ya warna birunya, kalau misalkan kurang kita tambahin lagi. Wah, ini memang mendung guys ya, nggak apa-apa lah guys. Mainan karya lokal itu seperti ini guys. Nah, ini modalnya seperti ini guys. Sampaikan ke sini, lalu kita buatkan. Kalian ingin mencobanya, jangan ragu-ragu ya. Oke guys, kita lanjut ke bagian variasi lagi guys. Saya menggunakan cat Pasco warna kuning emas. Oke. Oke guys, jadi buat bayangan kita gunakan cat yang oplosan tadi ya, yang pertama. Ini buat bayangan saja guys. Oke. Oke guys, jadi tahap berikutnya saya menggunakan media akar ya guys, akar rumput seperti ini. Lalu tahap berikutnya langsung dimasukkan
cat ya yang tadi habis dioplos seperti ini, lalu kita catkan ya. Kita ambil dari atas dulu guys, jadi langsung menurun ke bawah ya. Seperti ini, akar ditempelkan ke sini guys. Jadi jika kalian ingin mengerjakannya, jangan sampai ragu-ragu ya, saya sarankan. Menggunakan ini harus berlawanan dengan arah yang pertama kita semprot ya guys. Jadi kita langsung lanjut ke pembintikan ya. Kita menggunakan cat yang biru ya, oplosan tadi juga. Kita langsung lanjut ke bagian latarannya guys. Bagian menggunakan cat hitam guys. Jadi kita kasih bintik juga ya. Ini menggunakannya anginnya yang paling kecil, hasilnya cipratan saja guys. Guys, jadi tangan pada begini ya. Ini alangkah baiknya kita subscribe dulu ya guys, biar ada video-video yang lebih menarik dan unik lagi. Saksikan terus di video saya, ini bagian tahap terakhir pemernisan ataupun clear ya guys. Jangan lupa ya subscribe-nya, mohon dibantu ya guys. Ini bagian tahap terakhir ya. Ini saya menggunakan dari Ruxor Melamin Cat Gloss. Jadi ini clear-nya gloss ya guys, dan yang ini thinner. Thinner bukan dari Ruxor ya, ini thinner HG biasa. Saya sudah tuangkan ukurannya segini, lalu kita campurkan dengan thinner ya guys. Ini thinner dan ini melamin murni, dan ini thinnernya ya guys. Oke. Jadi hitungan ini 1x1 boleh ya, 1x2 juga boleh, jadi tergantung kalian ya, mau minatnya pengen agak kental boleh, pengen agak encer juga boleh ya guys. Lalu kita kasihkan hardener pengering guys, lalu kita campurkan hardener ya. Sekaleng segini ukuran 1 kilo pakainya 2 atau 3 tutup ya guys. Bagi yang cuacanya panas pakai 2 tutup saja, kalau misalkan mendung pakainya 3 tutup biar cepat kering ya guys. Saya pakai 3 tutup karena cuacanya lagi mendung ya. Kita langsung lanjut ke pemernisan ataupun clear ya guys. Jadi ini tahap terakhir guys. Lalu kita tuangkan ya varnishnya ataupun clearnya seperti ini, lalu kita semprotkan ya. Guys, jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat sekali guys. Tata caranya ada di sini ya guys. Jadi jika kalian ingin menirunya silahkan ya, jika ada yang kurang paham bagi pemula tuh, boleh dikomentarin ke kolom komentar saya ya guys, di Karya Lokal Channel. Jadi Karya Lokal Channel suka di finishing juga dan di benda-benda unik, lalu di hunting juga guys seperti ini. Nah guys, jadi hasilnya seperti ini. Nah semoga kalian ingin menirunya silahkan ya. Jadi tata caranya sudah saya jelaskan satu persatunya, sudah jelas ya. Mungkin kalian ingin menirunya di rumah silahkan dengan trik Karya Lokal. Jadi jika ada yang belum tahu boleh dikomentarin tentang masalah bahan ataupun yang lainnya. Nah mungkin sekian dulu dari Karya Lokal. Bila hitopik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.